Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, Clarissa selalu berdoa ya, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke, di kesempatan kali ini kita akan general reading lagi ya. Di mana yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik, bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari Clarissa, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk tema readingan kali ini, wah ya, temanya cukup dalam banget energinya ya. Dimana untuk tema readingan kali ini tuh ada yang sengaja mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu. Nah, jadi siapakah dia, seseorang yang dengan sengaja ingin mengorbankan hidupnya untuk bisa demi bersatu dengan kamu? Oke? Sebelum kita lanjut ya, bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di pojok kiri atas atau yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, kita akan mulai ya. Izinkan Clarissa berdoa terlebih dahulu dan menarik energinya. Oke, kita akan mulai ya. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu. Kita akan tarik energi dia ya. Siapakah dia, seseorang yang sengaja mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu? Kita akan lihat terlebih dahulu. Siapakah dia, seseorang yang sengaja mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu denganmu? Siapakah dia orangnya, seseorang yang sengaja mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu? Oke, kita akan lihat dulu ya. Oke, jika dilihat ya dari energi kartunya, Clarissa bisa merasakan ya bahwa orang ini orang yang sepertinya cukup dalam banget ya mencintaimu ya. Orang ini memiliki perasaan sayang yang tulus sama kamu. Dan Clarissa juga bisa merasakan ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya mau memperjuangkan ya hubungan bersamamu sampai ke titik yang membahagiakan, yaitu sampai ke arah pernikahan. Di sini aku melihat ya, orang ini bisa dirasakan energi ketulusan dia dalam mencintaimu. Karena yang aku rasakan tuh, ya orang ini tuh tahu bagaimana cara memperlakukan kamu secara tepat ya. Bisa ya, tahu cara membuat kamu jadi merasa nyaman sama dia. Bahkan aku melihat ya, orang ini sepertinya banyak mimpi yang ingin dia wujudkan bersamamu. Gitu ya. Seolah-olah ya mimpi dia itu hanya ingin bisa bersatu dengan kamu selamanya. Karena memang yang aku rasakan tuh dia sepertinya sudah lelah energinya ya, menjalin hubungan yang tak pasti ya, sudah lelah dipermainkan ya, sudah lelah dikhianati. Jadi kayak dia ingin memutuskan hidup dia untuk bisa bersatu denganmu selamanya. Memang yang aku lihat ya, dia ini adalah sosok seseorang yang sangat jujur dan terbuka sama kamu ya. Bahkan bagi kamu yang merasa bahwa saat ini dia baru aja hadir di dalam hidup kamu, tapi kamu ini sepertinya sudah tahu ya tentang personalitinya dia ini kayak apa ya, tentang kisah-kisah cerita masa lalu dia ini kayak apa, terus pengorbanan hidupnya dia ini demi keluarganya itu kayak gimana. Kamu sudah mengetahui ya segalanya tentang dia. Kenapa? Ya karena ketika dia sudah merasa cinta dan yakin sama seseorang, ya bagaimanapun juga dia harus terbuka ya. Entah kamu mau menerima kekurangannya atau tidak, yang penting dia sudah menjadi
menjadi versi apa adanya dia, ya, tanpa harus bermanipulatif, tanpa harus banyak drama di dalam hidupnya dia. Karena yang aku rasakan orang ini memang orangnya realistis, ya, dan orang ini ingin, ya, menjalani kehidupan cinta yang nyata dengan penuh kebahagiaan. Makanya dia gak mau, ya, terlalu banyak drama sama kamu. Dia maunya jujur, tulus, sayang, dan terbuka gitu, ya. Dia ini tipikal seseorang yang dia ini rela melakukan segalanya, ya. Menurut aku termasuk berjuang, berkorban gitu, ya, demi seseorang yang dia cintai, selagi orang tersebut sayang sama dia, tulus sama dia, dan setia untuknya. Tetapi semuanya bisa aja berbeda, ya. Dia bakal bisa berubah ketika kamu bohongin dia atau kamu mengkhianati kesetiaannya, gitu. Maka jangan salahkan dia apabila dia menjauhi kamu atau dia nggak ingin berkomunikasi denganmu. Karena yang aku lihat tuh, ya, ketika orang ini, ya, sudah sayang sama seseorang, dia akan melakukan segalanya termasuk mengorbankan hidupnya, gitu, ya, maupun segalanya demi membuat pasangannya merasa bahagia, gitu, ya. Jadi saran dari aku, jangan sia-siakan, ya, guys, jangan sia-siakan kesetiaan dia, karena orang ini tuh orang yang sepertinya udah sayang banget nih, sudah mantap sama kamu, ya, sudah rela mengorbankan hidupnya, menerima segala bentuk kekuranganmu, ya, demi bisa bersatu denganmu. Terus juga yang aku rasakan, ya, orang ini orang yang dia sepertinya sangat mensyukuri apa adanya kamu, ya. Karena terkadang kan ada sebagian orang tuh yang kayak pengennya itu merubah gitu, ya, merubah sifat jati diri seseorang. Sedangkan hal itu kebanyakan bisa menimbulkan suatu pertengkaran. Tetapi kalau orang ini enggak gitu, ya, be yourself aja, jadi dirimu sendiri aja, dia udah merasa bangga dan bahagia kok gitu, ya. Karena ya tanpa kamu sadari banyak kelebihan yang ada di dalam diri kamu ini yang membuat dia makin lama makin sayang sama kamu. Makin lama dia makin kagum. Bahkan seolah-olah dia ini gak rela loh apabila kamu lepaskan gitu aja. Karena memang saat ini harapan satu-satunya dia adalah kamu gitu, ya. Terus dia ini juga orangnya memiliki ambisi yang cukup besar, ya, untuk menjadi seseorang yang berhasil, yang sukses. Semata-mata karena yang aku lihat tuh sebagian besar di antara mereka bukanlah terlahir dari keluarga yang berada gitu. Jadi bisa dibilang tuh pengalaman hidup dia di masa lalu itu dia gunakan sebagai motivasi diri agar kedepannya ketika dia sudah bersatu, ya, dengan seseorang yang dia cintai, dia gak ingin, ya, membuat pasangannya itu jadi sedih, menderita, karena dia tidak bisa mewujudkan kebahagiaan-kebahagiaan yang diinginkan pasangannya gitu, ya. Kalau dia seorang laki-laki, dia seorang laki-laki yang bertanggung jawab banget. Kalau dia seorang perempuan, ya, berarti dia adalah seorang perempuan yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan suaminya, termasuk anak-anaknya juga gitu, ya. Di sini dia juga orangnya itu dia tipikal seseorang yang bisa mengikuti kemauan kamu gitu. Karena memang kebanyakan di antara kamu tuh kamu orangnya nggak bisa, ya, terlalu ditekan, ya, nggak bisa terlalu diatur-atur. Kamu juga orangnya nggak bisa ruang gerakmu terlalu dibatasi. Maka dari itu, ya, untuk membuat kamu merasa nyaman sama dia, ya, dia berusaha mengikuti alurnya kamu sampai benar-benar membuat kamu merasa nyaman banget sama dia. Bahkan banyak di antara kamu tuh yang sudah mulai kelingan, ya, yang sudah mulai itu kayaknya di dalam pikiranmu tuh penuh, ya, dengan bayang-bayang dia. Padahal ya aku melihat sebagian besar di antara kamu tuh di awal merasa gak yakin, ya, kalau orang ini tuh bakal bisa ngebahagiain kamu. Tapi setelah dia menunjukkan rasa sayangnya kepada kamu, ya gak tahu kenapa gitu, ya, lama-lama tuh kamu jadi kebawa baper, ya, jadi bucin sama dia. Jadi seolah-olah itu juga merasa takut kehilangannya. Karena memang menurut aku dia ini bukanlah orang yang sembarangan, bukan seorang player, bukan seseorang yang mudah jatuh cinta. Jadi ketika dia cinta sama kamu, ya, berarti cinta dia cinta yang benar-benar dalam, ya. Artinya bukan cinta yang hanya ingin sengaja mempermainkanmu gitu. Tidak. Karena orang ini orang yang tulus gitu, ya. Terus kita lihat, ya.
Di sini tuh aku bisa merasakan ya, kalau dilihat-lihat sebagian besar di antara mereka itu sebenarnya ada yang merasa tersiksa ya. Perasaan dia sekarang ada yang merasa tersiksa. Bukan tersiksa karena apa, tetapi tersiksanya dia adalah dia masih belum bisa menemui seseorang yang dia sayangi. Karena kebanyakan di antara kamu dan dia sepertinya menjalani hubungan berjarak, hubungan LDR ya, bisa beda kota, beda pulau, beda negara gitu ya. Sehingga hal tersebut menjadi penghalang ya untuk kalian bisa bertemu sewaktu-waktu gitu ya. Tetapi ya dengan penuh kesabaran dia rela kok gitu ya menjalani hubungan LDR ini walaupun sebenarnya dia merasa tersiksa gitu ya. Karena ya rasa sayang dia ke kamu yang begitu besar gitu. Terus juga aku tuh melihat ya, sebenarnya penghalang terbesar di dalam hubungan antara kamu sama dia ini sebenarnya adalah masalah jarak dan waktu yang dia berikan ke kamu yang cukup terbatas gitu. Karena sebagian besar di antara mereka ini ketika dia sudah berdealing dengan pekerjaannya, maka orang ini tuh akan lama sekali gitu ya merespon chat atau telepon dari kamu gitu. Karena memang orangnya orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan atau karirnya dia gitu ya. Tapi walaupun demikian bukan berarti orang ini menyepelekan kamu, tidak gitu. Karena dia merasa bahwa saat ini adalah masa depan ya, mengejar masa depan dulu yang lebih penting gitu ya. Dan dia berharap bahwa kamu bisa mengerti posisinya, bisa mengerti keadaannya. Ya, walaupun di sini tuh kelihatan banget ya. Ada loh di antara kamu tuh yang terkadang tuh suka bawel-bawel sendiri ya. Suka overthinking-overthinking sendiri, takut dia kenapa-napa ya. Takut dia sama siapa-siapa gitu ya. Kamu dihantui rasa ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tuh enggak kamu sadari bisa saja gitu ya membuat dia ngerasa enggak nyaman gitu ya. Dan di sini tuh dia saja berusaha ya bisa mengerti situasimu gitu. Masa kamu gak bisa ngertiin situasinya gitu. Ya aku paham gitu ya bahwa rasa cinta kamu ke dia ini juga begitu besar gitu. Tapi saat ini yang dia inginkan tuh adalah sifat pengertian mula yang sangat dia butuhkan saat ini gitu. Karena tanpa pengertian dari kamu, ya dia merasa bahwa hubungan ini gak akan berjalan secara lancar, gak akan bisa berjalan secara bahagia itu. Karena bagaimanapun juga namanya hubungan itu kan dibutuhkan ya dua belah pihak ya. Jadi harus ada pengertian ya, enggak cuma dari dia aja tapi dari kamu juga gitu. Terus juga di sini ada loh ya beberapa di antara mereka itu yang sepertinya sering sekali meneteskan air mata ya. Karena ada perasaan bersalah yang begitu besar ke kamu gitu. Jadi kayak seolah-olah itu ada perasaan yang menyalahkan diri dia sendiri karena ya dia masih belum bisa, belum sanggup membahagiakanmu atau mewujudkan mimpi kamu bersama dia gitu. Jadi jangan dikira tuh orang ini lempeng-lempeng aja, tidak gitu. Karena ada beberapa di antara mereka itu yang sampai meneteskan air mata loh. Karena dia ada perasaan bersalah ya, karena dia masih belum bisa menjadi pasangan yang terbaik buat kamu, masih belum bisa membahagiakanmu, masih belum bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Jadi ada perasaan penyesalan, perasaan bersalah gitu ya. Tetapi hal tersebut ya selalu dia renungi, dia gunakan ya untuk motivasi diri agar kedepannya ya dia bisa lebih termotivasi ya untuk bisa lebih berhasil dalam dunia karirnya dia kayak gitu. Memang yang aku lihat ya dia ini orangnya itu tipikal seseorang yang gak enakan. Dia juga orangnya itu perasa ya. Perasa itu ya serba perasa ya. Dikit-dikit gak enak ya. Ada beban dia gak ceritakan ke kamu karena gak enak gitu. Ada masalah dia pun juga gak cerita, takut membebanimu, gak enakan. Ya intinya dia ini orangnya gak enakan gitu. Sama siapapun sih menurut aku, gak cuma sama pasangan aja. Ya termasuk dia dengan orang tuanya atau keluarga-keluarganya. Bahkan yang aku lihat tuh ya dia lebih memilih ya merenungi kesedihan dia sendiri daripada harus membebani orang lain loh. Jadi ya betapa kuat ya dan tangguhnya mental dia gitu. Karena gak semua orang loh bisa menjadi seperti dia gitu ya.
Terus dia juga seolah-olah itu saat kamu hadir di dalam hidupnya dia, dia seolah-olah itu kayak terbangun dari mimpi buruk dia di masa lalu yang begitu kejam. Karena yang aku rasakan tuh, ya pada saat dulu dia sering banget kebaikan-kebaikan dia dimanfaatkan ya sama masa lalu-masa lalunya dia yang gitu ya. Terus ada juga yang diselingkuhin, ada juga yang sampai gagal nikah padahal dia sudah menghabiskan ya banyak materi gitu. Jadi kayak di saat kamu hadir di dalam hidupnya dia, dia seolah-olah merasa terbangun dari mimpi buruknya. Karena kamu bisa memberikan ketulusan dan keikhlasan cinta bagi dirinya gitu. Terus kita lihat lagi ya. Kalau di sini sih aku ngerasa ya bahwa orang ini tuh dia berharap bahwa kedepannya antara aku dan kamu ini gak ada kesalahpahaman ya, gak ada masalah gitu ya, gak ada percekcokan gitu. Karena dia merasa bahwa seiring berjalannya waktu ya aku tuh dewasa gitu ya, makin lama makin dewasa, kamu pun juga harus demikian gitu. Masa iya kita harus sering sekali terjebak dalam sebuah konflik-konflik kecil yang jadi besar gitu. Karena ada beberapa di antara kamu tuh yang sebenarnya sama dia dulunya sering banget ya kayaknya cekcok gara-gara hal kecil, gara-gara hal sepele. Maka dari itu ya dia berharap gitu ya bahwa kedepannya itu aku dan kamu bisa semakin dewasa ya, bisa sama-sama menyikapi masalah dengan pikiran yang jernih gitu ya, nggak childish, nggak kekanak-kanakan lagi gitu. Karena kalau dulu tuh yang aku lihat ya, kalau kamu ribut sama dia itu ada yang nyala-nyalahin ya, ada yang lempar kesalahan, ada juga yang gak mau disalahin gitu, ada juga yang masih mementingkan rasa gengsi. Jadi hempas sudah ya, hapus sudah ya demi kebaikan hubunganmu. Terus juga di sini kalau aku lihat ya, kalau aku rasakan ya di sini tuh ada energi yang seolah-olah ya seiring bertambahnya usia ya, baik usia kamu maupun usia hubungan, dia ini berharap kalau kita berdua sama-sama bisa belajar setia gitu ya, bisa sama-sama belajar setia, sama-sama bisa menjaga kepercayaan ya, dan tahu batasan gitu loh antara diri kamu dengan sahabatmu, diri kamu dengan lawan jenismu gitu, agar tidak menimbulkan percecokan atau masalah yang gak diinginkan di kemudian hari. Karena apa ya, orang ini memiliki tujuan yang baik ya, ingin melangsungkan komitmen yang indah sama kamu. Jadi dia gak ingin tuh ya ada kesalahpahaman-kesalahpahaman lagi gara-gara hal sepele ya. Karena di sini tuh yang aku lihat sering banget dulu kamu itu bentrok sama dia gitu loh, padahal gara-gara masalah yang sebenarnya itu masih bisa dibicarakan. Terus orang ini juga, dia ini tipikal seseorang yang bisa ngambil peluang ya, yang bisa meredam amarahmu ya. Jadi impact-nya, efeknya itu kamu gak bakal bisa lama-lama marah sama dia gitu. Karena saat melihat dia, dengar suaranya, kamu terkadang langsung dibikin lulu sama dia gitu. Karena menurut aku orang ini pandai ya, dia bisa mengambil peluang ya terbawahmu gitu ya, bisa kayak seolah-olah tuh mengambil sisi gak tegaanmu gitu ya, sehingga kamu tuh susah banget deh marah sama dia. Pengennya itu ya marah gitu, tapi gak bisa ya, pengennya ngambek gitu. Tapi kalau dia udah merengek-rengek ya, ketika dia udah memohon-mohon, udah deh ya, benteng pertahananmu tuh bakal runtuh gitu loh ya. Oke. Terus di sini memang yang aku lihat ya, ada beberapa di antara kamu yang saat ini tuh sedang merasa jauh banget dari dia gitu ya. Karena ya bisa dibilang kamu merasa nyaman sama dia, tapi di satu sisi gak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh kayak ada komunikasi yang berjarak deh antara kamu dan dia
Tapi ada juga sebagian di antara kamu sama dia itu yang habis berantem makin lama kok makin dewasa, ya makin lama makin dekat. Ada yang kayak gitu. Dan bagi kamu yang merasa bahwa saat ini komunikasi kamu sama dia sedang berjarak, ya, itu tandanya ada sesuatu hal yang perlu kamu introspeksi diri, baik diri kamu maupun diri dia, ataupun ya pada hubungan kalian. Gitu. Karena apabila ini semakin dibiarkan, semakin berlarut-larut, ini gak akan bisa menyelesaikan masalah. Yang ada justru malah akan ada potensi hadirnya pihak ketiga yang memberikan kenyamanan entah ke kamu atau ke dia. Jadi jangan salahkan ya, kalau tidak segera diperbaiki dia akan nyaman ke orang lain gitu. Tetapi apabila kamu ya, entah siapapun ya, entah kamu atau dia ya, mau memperbaiki ya, mau mengakui kesalahan apabila merasa salah, ya maka hubungan kamu ke depannya akan semakin indah. Karena bagaimanapun juga langkah di masa yang akan datang itu dipengaruhi dari masa yang sekarang ya. Apabila kamu tidak melakukan perbaikan mulai dari sekarang, maka mustahil rasanya ya kedepannya itu kehidupan cinta kamu bakal indah bersama dia. Yang ada malah makin jauh gitu. Tentu kan hal itu nggak diinginkan ya, karena di sini yang aku rasakan tuh kamu sudah banyak berjuang dan berkorban buat dia. Jadi sayangilah perjuangan ya. Kalau memang jika dirasa ada sesuatu hal yang perlu diintrospeksi diri dari diri kamu, lakukanlah gitu ya. Kalau memang kamu merasa ada kurangnya di mata dia, ya segera cari tahu apa kurangnya kamu gitu ya, agar kamu bisa memperbaiki. Terus di sini bagi kamu yang merasa bahwa dia ini akhir-akhir ini makin lama makin kayaknya makin deket ya, udah kayak amplop sama perangko ya, berarti bersyukurlah kamu, itu tandanya tinggal selangkah lagi ya, kayaknya akan ada yang menunjukkan keseriusan dia ya di hadapanmu maupun keluargamu ya. Jadi bersiaplah, tinggal selangkah lagi akan ada kebahagiaan yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Terus juga kalau di sini tuh aku melihat ada yang kayaknya sebagian ya, sebagian di antara kamu, tapi nggak harus selalu. Ada yang saat ini sebenarnya merasa gelisah, gelisah, bimbang, nggak tahu arah gitu ya, nggak tahu arah. Ini tuh sebenarnya hubungan maunya kayak gimana sih gitu ya, mau dibawa kemana hubungan kita? Wah, kayak seperti itu ya, kayak masih ngegantung, ngeganjel gitu loh. Ya kamu sayang sama dia, tapi di satu sisi tuh kayak ada keraguan yang nggak bisa kamu hapuskan dari pikiranmu. Ya entah karena sisi perubahannya dia ke kamu, atau karena sepertinya ada sesuatu hal yang kayaknya itu kamu nggak boleh tahu deh gitu ya, tentang rahasia yang dia simpan gitu. Yang jelas ada sesuatu hal tuh yang kayaknya masih membuat kamu nggak yakin sama dia gitu ya. Kalau dilihat tuh ya, aku merasa ya, ada di antara kamu yang dulu tuh ya, pas awal-awal kenal sama dia ya, aku tuh melihat ya, dia ini kok kayaknya begitu sayang banget ya sama kamu, begitu perhatian ya, begitu kayak menunjukkan bahwa dia adalah sosok seseorang yang kamu cari banget gitu. Tapi jika dilihat kenyataannya, ada yang memang beberapa di antara mereka saat ini tuh dia berubah. Ya kayak sudah menjadi versi yang lain gitu loh. Sampai-sampai kamu gak mengenali ya bahwa dia adalah sosok seseorang yang pernah kamu cintai dulu gitu. Karena semuanya hilang ya, termasuk rasa perhatiannya ya, termasuk cintanya, termasuk kebaikan-kebaikan yang pernah dia berikan ke kamu, saat ini hilang. Jadi kayak kamu merasa kehilangan sosok dia yang dulu gitu. Karena di sini menurut aku tuh ya, ini adalah ujian di dalam hubungan yang memang harus kalian jalani gitu. Tapi yang aku lihat tuh orang ini sepertinya kurang memperhatikan ya apa yang kamu butuhkan, sehingga orang ini tuh kayak merasa bahwa diri kamu adalah baik-baik aja gitu. Padahal kamu ini ngerasa banget ya kalau saat ini tuh
kamu sudah berubah gitu loh, kamu sudah berbeda. Dan dia gak ngerasa gitu. Dia gak merasa, dia menganggap bahwa diri dia masih sama seperti yang dulu gitu. Padahal ya kamulah seseorang yang paling bisa merasakan ya perubahan terbesar darinya. Sebenarnya apa sih yang membuat dia berubah ya? Yang membuat dia berubah itu sebenarnya ada banyak hal ya. Terutama di sini ada energy wand ya. Wand ini adalah masalah tekanan ya. Berarti dia sedang menghadapi tekanan atau masalah yang sengaja gak dia ceritakan ke kamu. Terus di sini ada juga ya, sepertinya tuh perasaan bersalah dia ke kamu ya, karena dia gak bisa menepati ya, atau gak bisa ngebahagiain kamu sesuai dengan apa yang pernah dia katakan pada saat awal-awal kalian jadian. Terus ada juga yang memang sepertinya ya, di sini tuh sedang ada banyak masalah ya, banyak masalah ya, mungkin masalah finansial, masalah dia dengan partner kerjanya, atau masalah dia dengan bisnisnya, sehingga hal itu sangat berpengaruh banget terhadap proses kedekatan antara dia dan kamu gitu. Jadi pada saat kayak gini tuh orang ini gak bisa ya terlalu kamu paksakan untuk kamu tetap terus terkoneksi atau terhubung sama dia, karena akan membuat dia tuh makin kalut pikirannya. Lebih baik biarkan dia bisa berdamai dulu dengan keadaannya ya. Aku percaya kok bahwa dia akan kembali ke kamu dan dia akan menjadi versi dia yang dulu gitu. Yang terpenting untuk saat ini tetap ya tunjukkan bahwa kamu adalah support system yang baik untuknya. Tetap ya, jadilah kamu yang selalu perhatian sama dia, yang selalu sayang sama dia, walaupun dia gak membalas perhatian atau kebaikan-kebaikan. Setidaknya tunjukkan kalau kamu ini masih sayang sama dia gitu. Terus kita lihat lagi. Oke. Kalau aku lihat ya, memang ada beberapa di antara mereka yang orang ini tuh apa ya, bisa dibilang orang yang kurang yakin dan kurang percaya terhadap diri kamu gitu. Jadi dia sayang sama kamu, tapi ada sesuatu hal yang membuat dia ini kayak kurang merasa nyaman sama kamu gitu ya. Mungkin ada ya beberapa di antara kamu yang terkadang tuh cemburunya sama dia, cemburu banget gitu ya. Ataupun terlalu overthinking banget sama dia, terlalu curigaan sama dia. Itu yang membuat dia itu yang semula yakin jadi kayak rada gak yakin gitu loh. Karena mungkin gak sih aku kedepannya bakal bisa bahagia dengan sifat dia yang kayak gini gitu loh. Ini belum nikah loh, ini masih pacaran loh, ini masih pendekatan ya. Mampu gak ya gitu. Kayak soal itu ada sesuatu hal yang membimbangkan pikirannya. Karena ada beberapa ya mungkin kekuranganmu yang tanpa kamu sadar itu bikin dia jadi merasa berkurang kadar cintanya gitu. Terus juga di sini tuh ada juga yang merasa kayak apa ya, dalam artian dibilang kecewa ya kecewa, tapi dibilang enggak juga enggak gitu. Kecewanya kenapa? Ya karena apa yang dia inginkan tuh ternyata kok enggak sejalan dengan pikirannya. Terutama bagi kamu sama dia yang sering banget ya berantem, terus berdamai, berantem, terus berdamai gitu. Jadi kayak orang ini tuh ada fase titik lelahnya gitu. Dimana kan sebenarnya harapan terbesarnya adalah ya bisa menjalin hubungan walaupun sederhana tapi membahagiakan. Tapi kok pada kenyataannya kamu sama dia sering berantem terus ya gitu. Itu yang membuat dia jadi kayak merasa mentalnya itu down ya, untuk bisa maju ke depan bersamamu gitu. Tapi dibalikin lagi ya, karena dia masih sayang sama kamu, dia masih belum sanggup kehilanganmu. Ya dia berharap bahwa tanpa dia ingatkan pun gitu ya, kamu sadar akan sifat-sifat kekuranganmu dan kamu akan berubah dengan sendirinya. Itu yang diharapkan saat ini. Kalau tidak kamu rubah mulai dari sekarang, ya ini akan berpengaruh ya terhadap kondisi kamu sama dia ke depannya. Karena masa lalu itu dipengaruhi ya. Karena masa depan itu dipengaruhi dari masa lalu gitu. Terus saat ini juga ada yang galau, yang Milo ya, Milo sedih gitu. Karena ya
kamu sama dia saat ini sedang dalam posisi yang gak baik-baik aja gitu ya. Ada yang terstuck, ada yang crash, ada yang salah paham, ada yang lagi di fase diem-dieman. Jadi ada yang ngerasa sedih. Mungkin kamu gak sadar gitu ya, karena kamu kayak memikirkan diri kamu gitu. Maksudnya memikirkan diri kamu itu apa sih? Ya kayak kamu tuh mikir, dia kok jahat banget sih, dia kok ngecewain banget. Nah begitu pula dia gitu ya. Dia ini kayak pikiran, loh kamu kok nganggep aku kayak gitu ya gitu. Padahal aku udah sayang sama kamu loh, aku udah rela berkorban segalanya demi kamu gitu. Tapi kok kamu nganggepnya aku ini jahat, aku ini ngecewain gitu. Sebenarnya mau kamu ini apa gitu. Jadi ada yang kayak merasa sedih kayak gitu. Kasian ya. Terus juga aku tuh melihat ya, di mata dia kamu adalah ya lepas dari segala bentuk kekuranganmu ya, di mata dia kamu adalah tetap seseorang yang dia cintai, seseorang yang dia sayangi gitu. Walaupun ya nggak munafik ya, ada mungkin sebagian di antara kamu tuh yang terkadang ya masih ada sedikit ego, ada juga beberapa di antara kamu yang terkadang tuh suka berpikir negatif tentang dia atau meragukan kesetiaannya ya. Tapi lepas dari itu semuanya, dia menganggap bahwa kamu adalah sosok seseorang yang spesial di hatinya. Bahkan ya gak sedikit pula di antara mereka yang mau ya mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu denganmu. Semuanya ya karena cinta gitu ya. Kalau gak cinta ya gak mungkin dia mau sedalam itu ya berkorban demi bisa bersatu denganmu. Terus juga di mata dia tuh kamu orangnya sabar banget ya. Sabar. Karena dia merasa bahwa saat ini dia masih belum bisa menjadi pasangan terbaik buatmu. Tapi kamu ya dengan penuh rasa kasih sayang kamu sabar ya menerima dia. Walaupun sebenarnya juga kalau ngelihat orang-orang lain yang dibahagiakan pasangannya itu kayak ngerasa iri gitu ya. Tapi ya gak apa-apa gitu. Kamu percaya kok pasti akan ada momen indah yang akan dia berikan ke kamu. Jadi ya dia merasa bersyukur banget karena sudah mendapatkan pasangan sesabar kamu ya, selapang dada itu kayak kamu gitu. Jadi dia merasa happy. Terus di sini ya aku tuh melihat ya, memang ada sebagian di antara mereka yang bisa dibilang tuh dia orangnya memang tegas, dia ini orangnya bijaksana ya. Tapi ada juga yang orang ini tuh dia keras kepala kayak gitu. Dia orangnya kayak keras kepala ya. Terkadang gak bisa menghargai nasihatmu. Terkadang juga ada yang kayak menyepelekan kamu gitu. Padahal kamu sudah selalu berusaha baik ya di hadapan dia gitu. Tapi bagaimanapun juga ya ini adalah pasanganmu gitu ya. Baik buruk sifatnya dia berarti kamu sudah harus siap dengan konsekuensinya gitu. Karena gak selamanya kok orang kayak gini tuh bakal kayak gini selamanya. Pasti akan ada sebuah fase di mana dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat dia sudah berkeluarga dengan kamu gitu. Lebih baik kayak gitu ya daripada baik di awal ya. Tapi pastikah gak baik ya. Lebih baik kayak gini aja ya. Busuk-busuknya dia kelihatan ya. Kelihatan di awal. Tapi nanti setelah dia menikah, ya dia bakal berubah. Lebih baik kayak gitu. Terus, ada juga yang dia itu selalu ini ya. Cara berpikir dia terhadap hubungan ini tuh ya sebenarnya terlalu bisa dibilang tuh apa-apa harus sesuai dengan keinginannya. Ada yang kayak gitu. Ya, kamu tuh harus turuti keinginannya, ya. Hubungan ini tuh harus sesuai dengan skripnya, gitu. Ada yang kayak gitu. Kayak seolah kamu nggak berhak bersuara, hanya dia. Jadi ada yang mendominasi di dalam hubungan. Tapi ada juga yang aku melihat dia dewasa, ya. Dia dewasa, suka dimanja dan terbuka sama kamu, ya. Terus ya orangnya berani bertanggung jawab, berani mengambil resiko,
gitu. Jadi ada sisi baik, ada sisi buruk. Terus ini lebih ke arah energi kamu ya. Aku tuh melihat bahwa saat ini memang kamu kayaknya lebih fokus ke arah karir dan ke arah dia gitu. Dan kamu juga sepertinya di sini punya harapan yang besar sama dia. Tapi terkadang yang aku baca ya, kamu tuh juga ada rasa takutnya loh gitu. Kamu takut kalau kamu ini sudah terlanjur memberikan semua hati dan perasaanmu buat dia, tiba-tiba dia gak sejalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Sedangkan ya, trauma terbesar kamu adalah dikecewakan gitu. Tapi ya trauma boleh, tapi berkepanjangan jangan gitu. Karena gak semua orang punya sifat mental yang sama gitu. Karena aku melihat bahwa orang ini berniat baik ya, pasti apapun yang dimulai dari niat yang baik ya, pasti akan menghasilkan hasil yang baik juga gitu. Terus juga di sini ada ketakutan juga ya, sepertinya yang kamu rasakan saat ini. Rasa ketakutanmu adalah masalah pengkhianatan juga. Karena kamu juga sepertinya sering ya diselingkuhin gitu. Terus apa yang harus kamu lakukan ya untuk kedepannya agar hubunganmu bisa bahagia? Ya seperti yang Clarissa bilang tadi, jika kamu merasa bahwa kamu selalu curiga terus sama dia gitu ya, curiga, suka overthinking, pikiran yang aneh-aneh, ya lebih baik kamu jujur ngomong dan terbuka sama dia gitu. Setidaknya tuh biar aku gak curiga sama kamu, ya kemanapun kamu pergi, kamu tuh harus ngomong gitu ya. Gak apa-apa ngomong walaupun singkat gak masalah, tapi setidaknya membuat dia merasa lega daripada yang kamu gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba udah keluar aja sama temenmu, sama circle-circlemu. Itu membuat aku jadi ngerasa sakit gitu loh. Terus bagi kamu yang merasa overthinking sama dia gitu ya, ya kamu harus ngomong juga terbuka sama dia kalau kamu tuh juga butuh yang namanya diperhatikan dia, dikasih-kasih sayang darinya gitu. Gak cuma materi aja, tapi aku juga butuh kasih sayangmu gitu. Karena bagaimanapun juga perhatianmu lah yang memang aku butuhkan saat ini gitu. Kamu harus ngomong kayak gitu ya, harus berani ya, mentalmu harus kuat. Terus di sini kita lihat lagi ya, siapakah dia, seseorang yang sengaja mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu dengan kamu? Siapakah dia orangnya yang sengaja mengorbankan hidupnya demi bisa bersatu dengan kamu? Siapakah dia orangnya? Kita akan lihat dulu. Ya. Siapakah dia? Wah. Kalau dilihat ya dari energi kartunya, tapi enggak semua ya. Aku merasa beberapa di antara mereka itu sepertinya dia sudah punya pasangan ya. Sudah punya pasangan, entah pasangan sah atau pasangan pacaran gitu ya. Yang jelas dia posisinya enggak sendiri. Tapi dia mau mengambil resiko untuk menjalin hubungan denganmu karena apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan ada padamu gitu. Dan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah. Tapi dia juga gak bisa naif, gak bisa munafik kalau kenyamanan terbesar dia itu dia dapatkan pada saat dia sama kamu gitu. Karena menurut aku tuh ya, beberapa tuh ada yang pasangannya cuek, gak peduli sama dia, sedangkan kamu orangnya perhatian banget gitu ya. Terus ada juga yang orangnya itu cenderung gak bisa menghargai dia, sedangkan kamu ya tipikal seseorang yang apapun dia berikan ke kamu, kamu selalu berterima kasih dan menghargai apa adanya dia gitu. Terus di sini yang aku lihat, beberapa tuh juga ada seseorang yang memang yang mau mengorbankan hidupnya dia demi bisa bersatu sama kamu. Dia adalah seseorang yang menurut aku, dia ini satu circle ya. Kayaknya dia energinya deket banget sama kamu.
gitu ya. Dia bisa satu ruang lingkup kerjaan, atau satu circle pertemanan di sosmed, atau dia bisa sahabat kamu sendiri gitu. Yang jelas dia ini sayang banget sama kamu. Entah kamu sudah menyadari atau tidak gitu ya. Tapi aku rasa sih kamu tahu gitu loh siapa dia. Karena ya orang ini orang yang sering ngasih perhatian, sering ngasih kejutan-kejutan kecil ke kamu ya. Sering memiliki rasa peduli sama kamu melebihi siapapun itu gitu ya. Dia mau mengorbankan hidupnya untuk bisa bersatu dengan. Terus dia ini juga aku melihat ya, sebagian besar di antara mereka ini orangnya setia. Ya, dia orangnya setia. Terus bagi mereka yang memiliki pasangan, ya entah pasangan sah atau pasangan pacar, kebanyakan di antara mereka nggak bahagia dengan pasangan mereka masing-masing. Sehingga membuat ya dia kayak merasa salah pilih, tapi dia sadar gitu. Dia nggak bisa melepaskan pasangannya. Gitu ya, karena suatu hal gitu. Terus saat ini tuh ya dia ngerasa senang, dia ngerasa bahagia karena saat kamu hadir di dalam hidupnya, dia mampu membuat dia ini jadi ngerasa happy, hidup dia ini jadi penuh warna, dia jadi lebih semangat dalam menjalani kehidupan gitu. Terus ya ada juga yang merasa tuh bahwa ya saat ini tuh kayak aku nggak sendirian lagi gitu, karena ada kamu yang selalu peduli denganku gitu. Ada yang ngerasa kayak gitu ya. Terus juga, wah, di sini udah kebaca aja ya. Penghalang terbesar sebenarnya yang terjadi di dalam hubungan kalian tuh adalah masalah ya kalian saling mencintai di saat entah kamu atau dia sudah memiliki pasangan. Tentu kan ini kayak menjadi penghambat buat kalian bisa bersatu secara bebas. Karena kemana-mana jadi serba curiga, kemana-mana jadi serba gak enak, kemana-mana kayak serba takut dimata-matain gitu ya. Itu. Terus juga aku melihat ya bahwa penghalang terbesar yang terjadi di dalam hubungan itu juga masalah waktu gitu. Karena selalu benturan antara dia dengan pasangannya dan antara waktu dia dengan gitu. Terutama yang paling bikin kamu ngerasa nyesek ya, saat kamu butuh dia tapi dia gak ada. Wah, ini tuh kayak menjadi pukulan terberat gitu. Terus di sini tuh ini lebih ke arah energi dia ya, energi dia ke kamu. Jadi kayak energi dia ke kamu ini adalah kayak ya apapun yang terjadi ya, walaupun kayak aku sedang berdealing dengan pasanganmu atau aku masih belum bisa membagi waktu antara pasanganku dan kamu, tapi aku harap bahwa perasaan kamu gak berubah buatku gitu. Karena jujur saja bahwa aku ini terlalu sayang sama kamu, terlalu dalam ya mencintaimu. Bahkan yang aku lihat tuh dia rela ya mengorbankan segalanya demi diri kamu gitu. Di sini kan terlihat dia seolah tuh kayak ya apa yang ada padaku nih aku berikan buatmu gitu, demi kamu bisa bahagia bersamaku gitu. Kayak gitu. Terus saat ini tuh ada yang di antara kamu ya, dia ini kayaknya sedang cuekin kamu deh gitu. Ada yang kayak gitu ya, dia cuekin kamu. Dan kamu gak tahu ya letak salah kamu ini di mana sih gitu. Tapi kok dia ini udah lama banget ya gak komunikasi, gak chattingan sama aku. Udah seminggu lebih loh. Wah, siapa yang sudah seminggu lebih gak komunikasi sama dia, komen ya. Ada yang kayak gitu. Padahal kamu gak tahu ya letak salahmu ini di mana sih gitu. Aku merasa ada yang cemburu ya. Ada yang merasa cemburu sama kamu. Dan kamu gak sadar bahwa ternyata perbuatanmu itu bikin dia cemburu gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga tuh yang kayaknya
dia kecewa deh sama kamu, dia sinis gitu ya, gara-gara kamu tuh diajak ketemu tuh kayaknya gak bisa deh, aku tuh kayak gini, masih ada kerjaan, masih ada sama temen-temenku ya. Jadi dia bete, dia ngerasa bosen, kesel, ih kenapa sih padahal aku tuh udah kangen loh sama kamu, tapi kok kamu malah menghambat ya, menghambat pertemuan ini. Wah, jadinya kamu didiemin deh, dicuekin sama dia gitu. Wah, ambiar ya. Terus aku tuh melihat ya, kenapa dia mau memilih kamu? Kenapa dia mengambil resiko besar ini demi bisa hidup bersamamu gitu? Karena dia menganggap ya bahwa kamu ini sosok seseorang yang baik ya. Auramu ini bersinar. Ya, terus kamu juga orangnya setia. Kamu orangnya apa adanya gitu. Kamu orangnya elegan, berkelas gitu ya. Terus kamu juga orangnya itu bisa menggetarkan hati dan jiwaku. Terus apa yang aku butuhkan tuh kamu tahu gitu. Melebihi pasanganku. Jadi itu adalah alasan kenapa dia mau deket sama kamu atau mau memilihmu gitu. Terus juga aku melihat ya, kalau masa lalu orang ini tuh dia sering banget gak bahagia, sering banget merasa tertekan sama pasangannya. Itulah alasan kenapa dia mau sama kamu gitu loh. Karena kamu bisa menghibur dia, kamu juga bisa mengisi kekosongannya gitu. Kamu adalah seseorang yang paling tahu banget tentang dirinya dia. Dan di masa depan ya, aku melihat di masa yang akan datang, kamu sama dia masih akan melalui proses hubungan yang panjang. Ya, termasuk lika-liku kehidupan yang akan kamu lalui, misalkan susah, senang ya bersama, ada yang ketahuan mungkin ya di sini. Ya, itu akan kamu lalui. Gitu, tapi enggak harus selalu. Di sini ada juga yang justru malah kamu sama dia bakal bisa bersatu karena dia sudah ya berkorban memutuskan untuk hidup bersamamu gitu. Terus dia ya, yang aku lihat cara dia memandang hubungan ini ya, ini tuh adalah hubungan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya gitu. Karena saat aku memulai hubungan ini bersamamu ya, dia tahu ya bagaimana disayangi, bagaimana dipedulikan, bagaimana dicintai itu dari kamu. Karena sebelumnya ya dia kan cenderung ya bahwa segala sesuatu yang dia lakukan tuh gak pernah dihargai pasangannya ya, gak pernah dilihat kebaikannya. Tapi kamu beda banget ya, kamu tuh orangnya sayang, perhatian sama aku. Terus juga kamu orangnya juga bucin sama aku ya. Jadi ada nilai plusnya deh gitu ya. Terus di sini aku melihat ya, orang ini memiliki cara berpikir yang menurut aku tuh realistis dan logis ya gitu. Terus orang ini juga orang yang gak bisa dibohongin gitu. Aku tuh melihat kamu tuh pernah bohong sama dia, tapi dia tahu bahwa kamu pada saat itu bersandiwara dan dia ngambek banget loh, marah banget, kecewa sama kamu. Ya untung aja dia masih sayang sama kamu. Ya artinya dia masih mau maafin kamu. Kalau dia udah gak sayang sama kamu, wah ya bubar gitu. Kalau di sini sih yang aku lihat ya, kamu pun saat ini juga sebenarnya tuh berharap ya bahwa hubungan ini tuh nggak akan berakhir gitu. Tapi di satu sisi jika dilihat ya, status kalian masing-masing tuh kayaknya nggak mungkin deh ya antara aku dan kamu bisa bersatu ya, karena aku menyadari bahwa aku dan kamu punya perbedaan, kita beda status ya. Bisa dia yang sudah punya pasangan atau kamu sudah punya pasangan, atau kalian berdua sudah sama-sama memiliki pasangan. Jadi itu yang kayak seolah-olah ya menjadi rasa ketakutan terbesarmu gitu. Ya kamu seneng banget loh, nyaman ya deket di sampingnya. Tapi di satu sisi itu juga ada sesuatu hal yang membuat kamu jadi kayak merasa takut gitu loh. Karena bagaimanapun juga ya, sebesar-besarnya cintaku padamu, sebesar-besarnya apa kamu mencintaiku, tapi pada akhirnya tuh kayak
aku gak akan bisa termiliki olehmu selamanya gitu. Wah, jadi pengen nangis ya. Terus sebenarnya apa yang harus kamu lakukan? Jadi aku merasa bahwa ya kamu adalah seseorang yang benar-benar sudah terlanjur bisa menaklukkan ya. Menaklukkan dia, bikin dia bucin, bikin dia ngejar-ngejar kamu. Dan di saat kamu sudah tahu hal itu, maka kamu gak boleh ngecewain dia. Karena akan ada karma besar yang kamu terima nantinya kalau kamu ngecewain dia. Gitu. Karena bagaimanapun juga, ini adalah resiko yang sudah ambil, yang sudah kamu ambil. Apapun yang terjadi berarti kamu sudah harus siap ya menerima konsekuensi nantinya seperti itu. Oke, makasih banget ya di sini buat teman-teman semuanya yang sudah nyimak readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Semoga readingan ini bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Dan bagi kamu yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, hey, kalian silahkan chat saja kontak WA-nya aku yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Aku tunggu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.